Kapolsek Taman Sari AKBP Erik Frendis melaksanakan giat sambang ke salah satu tokoh agama Kiai Haji Zainuddin Ali Ghozali, salah satu kabid Dewan Dakwah FPI Pusat. Dalam kunjungannya, Kapolsek Taman Sari yang didampingi juga para kanit menanyakan bila mana terjadi keluhan atau saran dan masukan dalam rencana remaja masjid yang akan membuat spanduk wilayah RW2 bebas dari narkoba dan pemasangan portal untuk mencegah curanmor. Selain itu, Kapolsek juga mengharapkan dengan adanya keputusan Amerika Serikat yang mendukung Yerusalem menjadi ibu kota Israel, agar umat Islam Indonesia tetap tenang dan tidak anarkis. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.